Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Helia TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru nih yang lagi trending. Dimana di sini Ayah Rojek lagi menjadi pusat perhatian dan trending topik di beberapa media sosial, terutama di Twitter, pemirsa. Dari salah satu Instagram HeavyGenerin25, dimana di sini menuliskan, dari kemarin-kemarin komentar netizen lucu-lucu, kita banggalah sama Bilqis Parafista, peringkat 333 dunia, mengalahkan peringkat 1 dunia. Wah, peringkat 333 mengalahkan peringkat 1 dunia, suatu pencapaian yang sangat luar biasa untuk Bilqis Parafista. Dilansir dari suara.com, ya Ayu Ting Ting Abdul Rojak mendadak jadi trending di Twitter. Bukan karena aksi sang biduan, tapi soal pertandingan bulu tangkis. Lucu, dari lelaki yang akrab disapa Ayah Ojak ini memiliki kesamaan nama dengan pebulu tangkis tanah air, Bilqis. Cuma bedanya sang cucu bernama Bilqis Humairah Razak. Sementara si pebulu tangkis bernama Bilqis Parafista. Sebagaimana diketahui, Bilqis Parafista sukses menjadi runner up di Piala Umur 2022. Ia mengalahkan juara dunia Akane Yamaguchi dalam pertandingan yang digelar di Impact Arena Rabu 11 Mei 2022. Sejumlah warga net memberikan komentar kocak yang mengaitkan kemenangan Bilqis Parafista dengan Ayah Rojak, padahal seperti diketahui mereka tidak memiliki garis keluarga. Namun warganet seolah-olah mengatakan sosok yang menang itu adalah cucu dari Ayah Rojak, Bilqis Humairah Razak. Satu komentar yang bikin gagak dari JKY1918, perasaan baru kemarin digendong Ayah Ojak, sekarang sudah sumbang poin aja buat tim Uber. Kemudian ada lagi yang menambahkan dengan gaya khas Ayah Ojak berbicara, cucu ayah macam tiga bodinya juga tinggi. Dan ada pula yang memberikan pujian atas atlet Bilqis, mantep banget. Ayah Ojak pasti bangga, sahut akun Miki 44i. Dan pada kasih selamat ke Ayah Ojak karena Bilqis menang, woi, salah server, ucap akun ya Hanum. Komentarnya kocok-kocok banget nih. Dan masih ada lagi, selain itu ada pula warganet yang kesal karena mengira sesuatu terjadi pada Ayah Ayu Ting Ting. Ternyata semua bersumber pada kesamaan nama. Dikirain Ayah Rojak, kenapa-kenapa? Ternyata karena Bilqis, hahaha. Ucap akun Fuentes Jovio. Masih banyak lagi komentar ternyata pemirsa, kocok-kocok banget menanggapi trending yang Bilqis Parafista yang memenangkan juara dunia. Sampai sekarang masih trending juga di TikTok, juga rame banyak yang komen Bilqis pebulu tangkis cucu Ayah Rojak. Itulah keseruan para netizen yang sedang berkomentar di Twitter dan sampai trending sampai hari ini, menanggapi hashtag tentang Ayah Rojak dan juga Bilqis Parafista. Semangat dan selamat untuk Bilqis Parafista yang sekarang menjadi sang juara dunia di ajang bulu tangkis. Wah, selamat sekali lagi untuk Bilqis Parafista, cucu dari Ayah Rojak tercinta, yang bodinya bagus dan juga tinggi. Selain itu, di sini Ayah Rojak juga menjadi trending nih, di mana di sini Ayah Rojak suka banget masak, pemirsa. Di Jogja kemarin sebelum pulang, Ayah Rojak sempatkan masak untuk anak tercinta yang sedang hamil muda, pemirsa. Dan terlihat di sini semua keluarga menikmati masakan yang dibuat oleh Ayah Rojak. Wah, Ayah Rojak memang super duper luar biasa nih, ya. Selain sebagai ayah yang baik,
sahabat semua, selamat menyaksikan trending topik hari ini mengenai ayah Rojak yang memiliki cucu Bilqis Humairah Raza yang sekarang jadi juara dunia bulu tangkis. Wah, selamat deh sekali untuk ayah Rojak. Semangat terus dan selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk semua keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate dan tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun tetap jadi koki. Masak apa sih ya? Masya Allah, mantap. Mantap. Pun tetap jadi koki. Masak apa sih ya? Masya Allah, mantap. Mantap. Maaf, makan. Ujung-ujungnya sayur asam lagi. Semangat, Kak. Caca. Dah, see you. Sayang, makasih, Ca. Iya. Jangan, Caca udah lama banget, berapa tahun gak ketemu, dia pengen banget masakan ayah. Padahal ini baru ketemu ya, ya. Tuh ada sayur asam. Enak banget deh masakan sambel ayah. Nih, sambel nih, Ca. Tuh, ini sambelnya, sambel bikinan ibu. Enak banget. Ayah, ayah ambilin garam dong ya. Garamnya rampas tau. Apa? Enak banget. Makan didatengin artis loh. Maaf, Ca. Nih, gue makan. Ujung-ujungnya sayur asam lagi. Caca. Mau kemana, Nak? Nak, back to work, Bu. Cari uang lagi, kerja lagi. Harus. Amin. Fighting, Oma. Fighting. Ada the fighting. Harus. Asistennya lihat dong. Asisten. Udah siap bertempur kerja? Siap, langsung gas. Gas. Mantap. Mantap. Mantap.